Dah subscribe ke belum? Sudah? Sudah? Terima kasih. Jangan lupa untuk share video ini kepada kawan-kawan supaya lebih ramai tahu mengenai minuman berperisa daripada Didi and Friend. Jom subscribe. Hai semua, assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Gedang Gendut. Kepada semua peminat-peminat Didi and Friend, mestinya tertunggu-tunggu dengan kemunculan air minuman Didi and Friend. Kepada peminat yang berada di Indonesia, yang berada di Malaysia, yang berada di Singapura, dan tak lupa juga yang berada di Brunei Darussalam, mohon untuk subscribe channel Gendang Gendut ini. Dan kita tengok, saya nak review mengenai minuman yang berperisa daripada Didi and Friend ni. Okay? Dia ada perisa coklat, dia ada perisa blackcurrant, dan juga perisa strawberry. Okay, kepada semua yang minat ni, minat perisa apa? Minat coklat? Ting. Ataupun minat strawberry? Strawberry. Okay, ataupun blackcurrant. Suka yang mana? Suka semuanya. Okay, kita nak rasa dulu yang mana dulu. Sebelum tu, dah subscribe ke belum? Sudah? Sudah? Terima kasih. Jangan lupa untuk share video ini kepada kawan-kawan supaya lebih ramai tahu mengenai minuman berperisa daripada Didi and Friend. Jom subscribe. Okay? Hari ini saya nak yang mana dulu? Blackcurrant, strawberry, coklat. Ting. Saya nak rasa yang blackcurrant dulu. Ting, blackcurrant. Ting. Okay, kita buka dah. Apa? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya blackcurrant ni. Dia ada jelly dalam dia. Ting. Ti. Sedap. Okey, jangan lupa untuk dapatkan perisa blackcurrant. Okey, dia ada gambar dia yang cukup menarik. Didi and Friend. Jom subscribe. Okay, nak rasa coklat pula, berperisa coklat, minuman Didi and Friend berperisa coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Perisa coklat. Coklat dia sedap. Okay. Dia tak ada jelly. Yang ni tak ada jelly. Sedap sangat. Okay. Yang terakhir. Perisa strawberry. Yang mana kepada peminat-peminat Didi and Friend yang belum lagi subscribe channel Gendang Gendut, mohon untuk subscribe channel ini dan tekan butang loceng sebelum saya rasa perisa strawberry. Okay.
kita buka untuk rasa perisa strawberry. Goncang, goncang, goncang dulu. Goncang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, perisa strawberry pun cukup sedap. Sedap sangat, sedap. Didi and friend. Dia ada jelly dalam dia dengan rasa strawberry yang cukup sedap. Adik-adik suka yang mana? Semua suka yang mana? Suka strawberry atau coklat? Atau suka perisa blackcurrant? Okey, Kendang Sendut suka coklat. Coklat ni sedap sangat. Okey, adik-adik suka mana? Blackcurrant. Blackcurrant pun sedap juga. Perisa anggur. Dia ada jelly dalam dia. Okey. Ni, strawberry. Strawberry, asal strawberry dan juga ada jelly dalam dia. Okey. Cukup sedap. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Gendang Gendut dan juga share video ni kepada semua kawan-kawan. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.